Mati minuman apa yang mereka bawa-bawa keliling mall dan mereka bangga sekali dengan minuman itu? Kira-kira minuman apa? Apa mungkin misalnya minuman khas Indonesia yaitu misalnya saja es kelapa muda? Nggak mungkin. Bajigur kali? Ibu pernah nonton generasi muda kita bawa bajigur keliling mall? Cincau keliling mall? Nggak mungkin. Tidak mungkin mereka melakukan itu. Kenapa? Tidak gengsi, malah malu-maluin gitu. Malu-maluin bajigur, cincau kok dibawa keliling. Coba kalau kita sebut saja merek apa misalnya? Ya, Coca-Cola, Grinsen, Champagne, dan yang lain-lain. Jadi apa kesimpulannya? Mereka bangga dengan produk barat. Dan segala sesuatu yang dari barat itu mereka anggap yang paling baik, yang paling bergengsi. Maaf, kita jangan ngoreksi anak muda saja. Coba kita koreksi juga, maaf, diri kita sendiri. Sebagian daripada kita kaum ibu, mohon maaf, juga sudah terpengaruh budaya ini. Maaf, tentunya bukan ibu-ibu majelis taklim Namira, tapi yang disono tuh. Ibu-ibu muda kita yang di sono tuh sekarang sudah berganti menu. 5 tahun yang lalu kalau kita bersilaturahmi ke rumah seorang teman yang dari Sumatera Selatan, dia akan demikian bangga kalau bisa menyajikan makanan khas Sumatera Selatan. Pempek. Ketika ngeluarin pempek ceritanya panjang. Oh ini pempek nggak ada seperti ini di Jakarta, ini adanya dari Palembang, saya baru dapat kiriman tadi pagi dari Palembang. Ketika kita masuk ke Jawa Timur, orang Surabaya akan demikian senangnya kalau dia bisa menyajikan rujak cingur, bangga dia. Keluar dari Surabaya ada sebuah kota kecil, walaupun kecil, tapi si Duarjo ini dia akan bangga sekali dengan yang namanya Kupang. Dia bercerita seluruh Indonesia yang punya Kupang cuman Sidoarjo. Presiden pertama sampai keempat makan Kupang semua di sini katanya. Masuk kemudian kita ke Jawa Tengah. Orang Jogja merasa belum jadi Jogja kalau dia belum ngeluarin gudeg. Masuk ke Jawa Barat, orang Bandung Mojang Priangan akan ngeluarin peyem. Sampai kita ke Betawi, orang Betawi ngeluarin apa? Nasi uduk. Ibu-ibu, itu 5 tahun yang lalu masih terjadi. Sekarang semua itu sudah hilang. Ibu-ibu muda kita demikian gengsi. Maaf, yang tubuhnya itu 1,7 itu sampai melar jadi 2,7. Demikian bangga kalau dia bisa menyajikan spaghetti, burger, pizza, dan semua makanan-makanan barat. Tapi coba kita amati ibu-ibu kita yang ganti menu. Tidak sampai 24 jam, mereka yang ganti menu tadi, mereka akan kembali cari nasi. Dan setelah ketemu nasi, mereka akan mengatakan puas deh. Walaupun 1 sendok, pokoknya nasi masuk, perut kita tenang katanya. Dan coba ibu amati, ketika sudah 24 jam gak ketemu nasi, dia ketemu nasi, dia pilih nasi. Dan setelah itu apa? Coba ibu hidangkan, ada steak, ada juga ikan asin, ada lalapan. Kira-kira yang dipilih yang mana? Ikan asin sama lalap, bukan steaknya lagi yang dipilih. Jadi ternyata apa? Ibu-ibu muda kita itu ganti menu bukan karena selera. Bukan karena kebutuhan, tapi karena apa? Gengsi. Ini yang dikejar. Seolah-olah yang barat lebih baik daripada milik kita sendiri. Maaf ibu, gejala apa ini sebenarnya? Inilah yang disebut krisis identitas. Maaf, kita sekarang ini sudah mulai terkena penyakit.
tidak bangga dengan diri kita, tidak bangga dengan keislaman kita, dan mohon maaf, juga tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita lebih bangga menjadi mereka. Mohon maaf sekali lagi. Demikian pula hal ini bisa kita lihat bagaimana ketika iman itu sedang naik. Ketika iman sedang naik, kita rajin melaksanakan perintah, termasuk sholat. Tapi ketika iman sedang turun, na'udzubillah, luar biasa. Nah, kita maaf, demikian pula sekali lagi saya mohon maaf, ibu-ibu remah ataupun anak-anak kita yang dinikahi dengan orang barat. Mereka kadang lebih barat ketimbang orang baratnya sendiri. Dengan maaf, dengan pemuda bangsa kita, mereka tidak tertarik. Kenapa? Made in Indonesia. Lain kalau dengan orang barat, mereka mengatakan made in Europe. Dan nah, termasuk ada kalimat memperbaiki keturunan dan sebagainya. Itulah yang terjadi, krisis identitas. Maaf, ibu-ibu yang saya hormati, coba kita telaah lebih mendalam lagi. Kita melihat bagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf. Silakan ibu nanti sampai di rumah buka surat Yusuf ayat terakhir. Insya Allah ayat terakhir itu ayat 111. Firman Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratuli ulil albab. Al-ayat. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibroh yang berguna bagimu. Apa maksudnya? Kitab suci Al-Quran itu adalah sumber daripada semua ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan sejarah. Kitab suci Al-Quran telah menceritakan kepada kita sejarah manusia terdahulu, bahkan berjuta tahun yang lalu. Kitab suci Al-Quran tidak hanya menceritakan sejarahnya para nabi sebagai manusia mulia dan terpuji, tapi juga menceritakan sejarahnya orang-orang tercela yang diwakili oleh Fir'aun dan Qarun. Lalu untuk apa kita belajar sejarah? Firman Allah menyatakan supaya menjadi ibroh, menjadi pelajaran. Mengapa demikian? Karena sejarah itu senantiasa berulang kembali. Jangan kita sangka yang namanya Fir'aun hanya hidup zaman itu. Demikian pula Qarun. Watak Fir'aun dan Qarun akan senantiasa ada pada setiap periode zaman. Lalu apa pentingnya kita mempelajari sejarah? Supaya maaf-maaf, kita tidak terperosok jatuh dalam kesalahan yang sama. Tuntunan agama kita mengatakan, kalau hari ini keadaan kita sama dengan kemarin, maka kita tergolong orang rugi. Kalau keadaan kita hari ini lebih jelek daripada kemarin, kita tergolong orang yang zalim. Maka tuntunan agama kita mengatakan, hari ini keadaan kita harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi kita mempelajari sejarah supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dahulu tidak terulang kembali. Nah, ibu dan ibu-ibu yang saya hormati, kali ini mari kita uji sampai